Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah qadarullah kita ditakdir di pagi hari ini masih bisa menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan kesemuanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalan kita menuju ridha dan rahmat Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas nasihat yang ke-9 dari kitab Nasihatul Ibad. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menyerap ilmu dan diberi kemampuan untuk menjiwantahkan dan merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ah, dan nasihat atau maqalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, telah berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah, masyi'ta, menurut terserah maksudnya. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kalian itu, maka sesungguhnya kamu itu adalah mayyit. Li'anna akhirul hayy mayyitun, karena di akhir kehidupan kita itu adalah kematian. Wahai Muhammad, hiduplah ya, sesuai dengan keinginanmu, tapi ingatlah bahwa kamu itu adalah mayit. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Damel kula kali panjenengan sedaya, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya di akhir kehidupan kita, kita akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya yang telah Allah berikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus ingat apa sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita semua telah menaikkan kontrak, tanda tangan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Sebelum kita keluar dari rahim-rahim ibu kita, sebenarnya kita sudah meyakini, ditanamkan iman dalam dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lastu bi rabbikum bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ya, ketika kita berada di rahim ibu kita, kita bersyahadat sebenarnya, meyakini, ditanamkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Karena di dalam rahim ibunya mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mau dia lahir dari perut Nasrani, dia lahir dari perut Yahudi, apapun, bayi itu tetap suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mati sebelum baligh, maka dia layak berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kalian panjenengan sudah kontrak dengan Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan engkau dari bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Ini yang harus kita tanamkan dalam dada kita, bahwa hakikatnya kita diciptakan Allah satu tujuannya, untuk menyembah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, urip sak karepe tapi eling mayit, awak dhewe bakal mati nggih. Lah niki kudu sing dieling kula kali panjenengan sedaya nggih. Kudu emut niki. Ya napa caranya kita itu beribadah kepada Allah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ibadah itu bukan hanya kita menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, takbir diakhiri dengan salam, boten kantun niku mawon. Bukan hanya itu nggih. Wonten ibadah mahdhah, wonten ibadah ghairu mahdhah, ngoten nggih. Nah, kita berinteraksi, bersosialisasi dengan apa? Orang lain itu juga ibadah. Bagaimana kita itu yang keluar dari lisan kita itu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kita tidak mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik ataupun nasihat, maka dianjurkan kepada kita untuk diam, gak usah ngomong. Kul khairan auliyasmu. Niki apal kula kali panjenengan nggih. Tapi kula kali panjenengan nggih ngoten. Kadang ya dalile ngoten. Innal anu maudhan manungsa niku mahalul khata wan nisyan. Ini kok nggih dalil. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lek salah tok, lek lali tok, mosok sik menungso. Ngoten nggih. Nah niku kula kali panjenengan nggih. Hati semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban kita itu yaitu beribadah kepada Allah. Ekonomi kita semua itu telah diatur oleh Allah. Pasangan kita, anak-anak kita diatur oleh Allah. Bahkan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita semua itu diatur oleh Allah. Wow. Injing tangi turu tiba no kula niki pun bintilan. Kok angel melek. Tiba no ngoco melembung, mentol ngene iki. Lho sinten? Ya Allah. Tapi secara manusia kadang kita mikir opo aku bintilan. Ajare wong kuno jarene ya mboten lah, mboten sae niku. Nah, niku kotoran niku gak metu. Mboten nggih. Nah, semua itu Allah. Nah, menyikapi takdir Allah itulah yang akan melahirkan poin penting bagi kita, melahirkan pahala atau dosa. Contoh kula niki nggih, kula bintilan. Iki melahirkan dosa apa pahala? Kalau saya kecewa, kalau saya ngersulo dengan takdir Allah, maka tidak baik bagi saya. Tapi kalau saya sabar dengan takdir Allah ini, maka akan lahirlah pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang isu kata budal nang masjid ada tragedi. Mbok tipe kek menopo ngoten ya. Ini kan ujian saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedoyo, semua kejadian itu pasti ujian. Nah, sikap kita dari takdir itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten ya. Wahib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Dan cintailah orang-orang yang kamu kehendaki, fa innaka, maka sesungguhnya engkau mufarq akan berpisah dengannya. Ai mufarik man syi'ta bil maut. Kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai dengan karena kematian. Nah, kita iya
diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai seseorang. Untuk mencintai seseorang. Tapi kita diingatkan oleh Allah, karena orang yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Ketika ada pertemuan, di sana ada perpisahan. Yang jelas perpisahan itu dengan kematian. Istri yang kita cintai, yang kita perjuangkan, bahkan kita rela mengorbankan nyawa kita, akan berpisah dengan kita. Anak-anak kita yang kita rela berada di bawah terik matahari, di dinginnya malam, derasnya hujan, mengorbankan nyawa kita untuk kebahagiaan mereka, mereka juga akan berpisah dengan kita. Siapapun yang kita cintai, kita akan meninggalkan mereka atau mereka akan meninggalkan kita. Hanya satu yang tak akan pernah meninggalkan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kula kalih panjenengan sak seneng-senenge nang bojo, sak seneng-senenge nang anak, napa fitnah itu ujian bagi kita. Bahkan istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, adu akan menjadi musuh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mun dijelasaken yauma yafirul mar'u min akhi. Di kelak pada hari kiamat itu mereka akan lari meninggalkan saudaranya. Ummihi wa abi akan meninggalkan bapak ibunya. Akan meninggalkan saudara-saudaranya, bingung, ya sudah bingung, ketakutan dengan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai seorang, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, mencintai itu harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wonten nggih, wonten aturane. Kadang kita kalau istri sudah pasangan kita, bu istri, bu suami, kalau memerintahkan kita, kadang awak dhewe niku maksa. Kadang kita itu meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya lebih penting, perkara-perkara yang dicintai Allah, karena kadang kita tinggalkan untuk menyenangkan pasangan kita, untuk menyenangkan anak-anak kita. Kalau wingi sampun dibahas insya Allah, sebab Nabi Ibrahim niku nggih dipilih Allah menjadi kekasih Allah, karena beliau itu apa? Memilih perkara-perkara Allah daripada perkara-perkara yang lain. Nah itu harus kita tahu, kita sadar bahwa Allah adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Perintah-perintah Allah itu harus kita utamakan daripada perkara-perkara yang lain. Ngoten nggih. Karena besarnya cinta kita, kita kadang keliru. Tarbiyatul aulad juga kita keliru. Ngoten nggih. Nah, orientasi kita itu dunia kadang nggih. Kadang tidak sadar kita menjebloskan atau menggiring keluarga kita ke dalam neraka Allah. Ada yang seperti itu. Kula kalih panjenengan milih sekolahi anak mawon. Sekolahi anak. Ini kadang napa? Orientasinya untuk dunia, bukan akhirat. Loh kelak kula kalih panjenengan bakal jadi musuh. Akan jadi musuh dengan anak kita sendiri di hadapan Allah. Karena kita mengutamakan pendidikan yang berorientasi kepada dunia. Bukan pendidikan yang berorientasi kepada akhirat untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mboten-mboten. Kon besok lek sekolah nang kene dadi apa kon? Ngoten nggih.
sekolah iku lho nang SMA negeri. Wah nang kono kon iso kuliah nang universitas negeri. Alek wis oleh ijazah iku kowe bakal gampang oleh penggawean. Ironisnya di sekolah juga didik seperti itu. Kon lek gak sekolah dadi apa nak? Kon lek gak sekolah dadi apa? Kate kerja apa? Ngoten. Ini merusak keimanan. Nggih, yuga kula kali panjenengan. Kula kali kula panjenengan nang omah diajari bahwa semua itu telah diatur oleh Allah, rezeki ku diatur oleh Allah. Tiba nang sekolah saya ngatur rezeki ku ana sekolahan, pendidikan. Rusak sedaya niku. Ampun ngoten nggih. Nah, kudune lek golekno sekolah anak putu kula kali panjenengan niku orientasinya untuk akhirat. Abot njeneng kula kali njenengan, nggih. Abot temenan, nggih. Amanah. Bojo kali anak niku ujian, fitnah. Bojo kali anak terus yang kula bisa jadi musuh. Besok gitu di hadapan Allah ada asar seperti itu. Besok bahwa orang tua itu ketika ditakdir dihisab oleh Allah dan ditakdir menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala tidak jadi masuk surga karena diprotes anak-anaknya. Karena anaknya ditakdir menjadi penghuni neraka, dia protes kepada Allah. Saya berada di neraka ini ya Allah, ditakdir di neraka ini karena saya tidak pernah diajarkan orang tua saya untuk mengenalmu, untuk mengenal rasulmu dan mengenal aturan-aturanmu. Lah urung wong tuane wonten surga. Mangane kula kalih panjenengan atos-atos nggih mendidik anak di keluarga itu luar biasa. Luar biasa nggih. Abote ini ku luar biasa. Karena apa? Karena rasa cinta itu. Karena rasa cinta. Nah, kudu dieling bahwa semua yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Maka cintailah orang-orang di sekitar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita giring mereka untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita giring mereka untuk mempelajari aturan-aturan Allah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun gerakan kita, apapun aksi kita itu untuk yang mencintai seseorang itu untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyyun bih. Kerjakan sesuatu sesuai dengan kehendakmu. Fa innaka ma'ziyun fi. Maka sesungguhnya kamu akan diganjar sesuai dengan amalmu. Li'annal ibad ma'ziyun bi'amalihim. Inna khairan fa khair. Wa inna syarran fa syar. Karena seorang hamba itu akan diberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya. Jika dia beramal sesuatu yang baik, maka akan diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika melakukan atau beramal keburukan, maka diberi ganjaran yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pilihan kula kali panjenengan nggih. Ya. Allah itu memberi kebebasan kepada kita. Tapi Allah telah menetapkan aturan-aturan bagi kita. Kula kali panjenengan boten sami dengan kaum-kaum nabi yang terdahulu. Kalau kaum nabi-nabi yang terdahulu nggih dosa, nggih melarat terus azab langsung. Nggih. Diazab langsung kaum Lut, Sodom, entek. Kaumnya Nabi Nuh telas banjir. Fir'aun telan lautan. Tapi kula kalih panjenengan mboten masih diberi waktu untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nah, makane kula kalih panjenengan kudu ngati-ngati.
Kudu mikir mana perbuatan yang melahirkan kebaikan dan kebahagiaan kelak, dan mana perilaku-perilaku yang mengakibatkan kesengsaraan kita kelak. Soalnya balasannya itu besok, yaumal kiamat. Saya enak melanggar aturan istidraj, tenak Nabi Gusti Allah secara ekonomi, tenak Nabi Gusti Allah, nah apa namanya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala di kehidupan dunianya diberi kenikmatan, kenikmatan yang semu, sehingga mereka lalai dengan meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kadang kan wonten kula kali panjenengan duwe tetangga, duwe dulur, duwe kanca, amale luar biasa di sisi Allah. Nggih. Beramal luar biasa di sisi Allah. Kadang secara ekonomi dia pas-pasan. Dia pas-pasan, ngoten. Nah, karena ekonomi pas-pasan itu kehendak Allah supaya dia itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ini ku pernah dawuh bahwa yang dikhawatirkan Nabi atas umatnya apa? Ujian Allah yang berupa nikmat. Timbang ujian Allah yang berupa musibah. Karena pada dasarnya kita itu apa? Lalai ketika diberi kenikmatan oleh Allah. Boleh dikai musibah, eling. Maka tanpa sadar otak dasar apa? Tak sadar kita itu akan teriak Allah. Lewis anak musibah, lewis kepepet. Gunung meledos, takbir kape. Kadang enggak tahu adzan, adzan mas. Gimana? Gunung meledos. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mas adzan. Padahal kita duhur. Krono wedi, krono wedi, krono musibah niku. Nah niku Allah itu seperti itu. Kalau menghendaki ke apa baik kepada ambanya diuji, diuji, diuji. Kula kalih panjenengan sedaya, kalau kita membaca sejarah, ya, secara kasat mata kita, kehidupan Nabi itu kan luar biasa. Kehidupan Nabi itu luar biasa. Beliau sering menahan rasa lapar. Kula kalih panjenengan, isu-isu wis diateri lemet niki. Nggih. Isu-isu pun diateri lemet, wis mangan lemet, ngombe kopi. Enak kula kalih panjenengan. Ditimbang kehidupan Nabi. Nggih. Lah kudune ki syukur kula karep panjenengan. Guys gak melok ngolahi lemet, gak melok ngono godhong, nggih, gak melok ndeplok puhunge. Wis kari menikmati. Lah kudune syukur kula karep panjenengan. Syukur gedhi. Lho Nabi niku luar biasa. Yang saya ingat Nabi itu baru makan roti itu siang hari. Itu pun dengan kualitas roti yang luar biasa, gandum yang terendah. Nabi niku dari niku. Sing ganjel ketika Fatimah curhat, aku serong dino bah gak dahar. Anak-anakku rong dino kan. Aku wis telung dino nduk. Ganjel waktu niku perutnya. Kula pernah ganjel waktu kalinya, mboten pernah. Nggih, mboten pernah. Ganjele hamburger martabak. Ganjele kula kalih jenengan. Lek Nabi niku ganjel waktu temenan. Mboten. Nggih. Lah niku mongko kula kalih jenengan diparingi nikmat niku. Nah, akeh lali awak dhewe. Apa kudune lemet iki digawe apa? Power yang keluar dari kalori yang dikeluarkan lemet itu ketika kita dahar itu apa? Untuk apa? Mboten kan mboten pernah mikir ngoten kula kalih jenengan. Apa yang diberi Allah saat ini? Pernah kita berpikir untuk apa sebenarnya ini? Mboten. Apa yang diberikan harta oleh Allah? Untuk apa harta ini? Mboten. Nganggep krono ini kerja keras kita, ya ini untuk kenikmatan kita. Mboten pernah kula kalih jenengan mikir, lah kebutuhanku sedina iki. Contoh, saya diberi hari ini 200 ribu oleh Allah. Kebutuhan saya 100 ribu. Yang 100 buat apa? Mboten pernah kula kalih jenengan ngoten. Jarang kula kalih jenengan mikir, yang 100 ribu ini untuk siapa? Untuk apa? Mboten. Oh kita aku wong iki hasil keras-kerasku. Ditabung. Ngapunten, tabungan niku manfaat mboten secara akhirat. Mboten manfaat.
Mboten mawon. Sanes kula mboten ngangsalaken jenengan nabung nggih. Mboten. Mboten ngoten. Tapi niku kula kanjenengan kudu ngira-ngira. Ana harta itu sing kudune manfaat tibakno awak dhewe milih harta kita itu tidak manfaat dengan membiarkan mengendap entah itu di simpanan atau di tabungan. Ana koncone aku butuh duit. Sepurone gak duwe aku duit guys ya. Nggih. Padahal nulung koncone niku luar biasa pahalane endallah. Kula butuh arto nyelang. Mas, kula nyelang duwe Mas. Piro 1000. Kapan bayar? Seminggu meneng. Seminggu beliau itu seperti sedekah 100.000. Seminggu gak mampu kula ngadem ale. Sepurane cak yo aku gak iso bayar saiki. Aku kayak waktu meneng seminggu. Oke. 200.000 ben dino selama seminggu. Ngoten nggih. Lah mangga kula kalimenan niku. Biasakan kita itu berpikir apa kehendak Allah terhadap pemberian-pemberiannya. Apa yang seharusnya kita lakukan atas segala pemberian atau nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Musibah pun seperti itu. Ujian itu seperti itu juga. Harus kita pikirkan apa tujuan Allah. Tentunya tujuannya bukan lain dan bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan Allah ya, untuk mencintai Allah, untuk menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini hidayah ma'unah Allah selalu mengiringi kehidupan kita dan semoga ridha dan rahmat Allah menaungi kehidupan kita hingga pada akhir kehidupan kita kita diberi nikmat husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah pembahasan kajian tadi. Moga kita sambung dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit. Moga dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah salah anu menikmati lemet. Alhamdulillah alhamdulillah. Karena ini juga karena lemet ini juga ya. Nggih, ngapunten kula mboten poso soalnya ngoten. Nggih. Kula kali panjenengan dianjurkan puasa nggih. Ya, tadi Tasu'a, Asyura dengan di hari ke-11 di bulan Muharram ngoten nggih. Untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang berpuasa di 10 Muharram ngoten. Sekarang ini kan hari keberapa? Ke-11 nggih. Hari ini adalah ke-11 dari Muharram ngoten nggih. Nah, tapi yang masyhur itu biasanya Tasu'a dan Asyura ngoten nggih. Pokoknya berselisih kita dengan Yahudi. Mbok tanggal 9, tanggal 10, mbok tanggal 10, tanggal 11 ngoten nggih. Lek tanggal 10 tok ya napa? Mboten napa-napa. Kula yakin jenengan sedaya poso itu ndak ingin menyamai Yahudi, mboten. Nggih. Boten. Terus waktu ini, oh aku gak poso, soalnya sesuk gak iso poso, wingi aku gak poso. Akhirnya asyurae boten poso, boten nopo-nopo. Nggih, tidak apa-apa. Kita puasa di hari ke-10 boten nopo-nopo. Ngoten nggih. Nah, langkung saya lebih afdol lagi ketika kita puasa di hari ke-9, ke-10, ataupun 10 dengan 11, atau tiga-tiganya. Nggih. Atau puasa mulai awal boten nopo-nopo. Karena puasa itu cara pendekatan diri kita dengan Allah. Kita dilatih untuk menahan. Nah, ini kalau dilatih menahan, mulai wow ini wis tak buka gak tak pangan-pangan. Lah menahan seperti itu nggih. Ya apa ya nopo carane dalam kehidupan kita ya dari tujuan puasa itu imsak, menahan diri kita. Menahan diri, menahan diri, menahan diri.
Ngoten nggih. Nah terus iku lho wau kate mangan sik dipikir apa tujuane mangan kuwan, mari mangan kate lha apa ngoten nggih. Ngapunten, kula kalih panjenengan lek mangan kakean, terus efeknya setelah itu apa? Kalau kita makan tidak terlalu banyak, kenyang berhenti sebelum kenyang, itu coba lihat setelahnya. Nah, kula pun praktekaken. Roto-roto setiap saya berpikir itu, ketika saya makan terlalu kenyang pun ngantuk, angel ibadah. Tapi lek dahar niku sak berhenti sebelum kenyang niku kata sering eling Allah. Meskipun gak kudu sholat, emboi ku zikir, emboi ku tafakkur, ataupun qiraatul Quran itu kata. Kata poin-poin yang menghasilkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Nah itu yang saya alami. Nanti kalau kalian jenengan langsung saya mangan peng-peng tinimbang warg. Ngoten nggih. Tinimbang warg. Engkoan saat ini mangan lemet. Kuan jam songo kroso luwe, gih. Mak dahar sego pecel, cuma ngilang no luwe tok. Gih, kuan jam telu luwe meneng, atau jam lorot luwe meneng. Dapatan apa nopo? Ngoten gih. Tinimbang langsung mangan wakeh nih. Nih aku buatan saya nih, gih. Buatan saya ngoten gih. Gih lemes lemes Muharram. Amin 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 ya Allah.